blok hunian Lembaga Pemasyarakatan Purwakarta digeledah. Para petugas lapas memeriksa setiap sudut kamar, lemari, hingga lantai yang disinyalir sebagai tempat untuk menyembunyikan barang terlarang. Tidak hanya memeriksa ruangan, petugas juga menyasar setiap warga binaan yang diduga menyembunyikan barang terlarang di tubuh. Kepala Lapas Kelas IIB Purwakarta Yusef Antonius menjelaskan, pemeriksaan terhadap warga binaan dilakukan secara rutin dan insentif. Untuk memaksimalkan tugas, pihaknya dibantu seluruh staf dan anggota regu keamanan untuk melakukan pencarian. Meski petugas tidak menemukan barang berbahaya, namun mereka berhasil mengamankan sejumlah barang terlarang seperti handphone, sendok besi, charge handphone, korek api gas, senjata tajam dan barang-barang lainnya dari seluruh blok yang ada di Lapas Kelas IIB Purwakarta. Ada 6 unit handphone, puluhan charger handphone dan barang-barang terlarang yang ada di dalam Lapas Kelas IIB Purwakarta. Semua barang temuan langsung dimusnahkan dengan cara dibakar agar menjadi peringatan bagi warga binaan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama.